Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan membaca basmalah. Bapak dan Ibu sekalian, gimana kabarnya pagi hari ini? Kelompok cadang, gimana kabarnya pagi hari ini? Kelompok tunggu di acaya nih, gimana kabarnya pagi hari ini? Kelompok Ahwa, gimana kabarnya pagi hari ini? Oke, kelompok Budisma, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, bersama lagi. Yang pakai kacamata itu gimana? Ada? Oke, kelompok Happy, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, bersama lagi. Kelompok Top Merkutuk, gimana kabarnya pagi hari ini? Dari visi dan misi. Apa itu visi? Tuhan. Apa itu misi? Tuhan. Visinya apa? SMP Bilingual. Kata kuncinya adalah unggul. Kalau bahasa kerennya itu nilai tambah. Apa? Cak, keunggulannya SMP Bilingual. Sekolahnya berbasis pesantren, yaitu santri tidak pulang dan mondok. Ya, kabeh punya pesantren itu santri tidak pulang, mondok. Masih ingat nggak nilai tambah kemarin? Waktu di pertama kali saya. Apa? Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau dikatakan unggul, bisa mengalahkan Pare Kediri, Kampung Inggris. Kalau dikatakan unggul, bisa mengalahkan Gontor. Itu kalau unggul. Nah, kalau sama saja, berarti belum unggul, berarti belum tercapai visinya. Oke, keunggulan yang kedua selain bahasa. Keunggulan yang kedua selain bahasa adalah disiplin siswa-siswi itu lebih baik daripada sekolah lainnya. Disiplin, ya. Duduk siap. Mana duduk siap? Katanya disiplin.
Disiplin. Kepala sekolah yang disiplin itu kalau satu jam sebelum pelajaran mulai beliau datang. Kepala sekolah yang disiplin. Nah kalau guru yang disiplin datangnya kalau ayo berapa menit atau berapa jam? Satu jam sebelum pelajaran. Nanti tolong dicatat ya. Jadi datangnya disiplin yang unggul itu satu jam sebelum. Kalau bisa begitu satu tahun diumrohkan. Setuju ya. Tapi kalau telat digantung. Ya. Kalau pelajaran ya betul ya. Tos dulu tos. Ya, kemudian misinya apa, cakar? Kapal push up. Misinya membentuk apa? Gimana? Misinya yang pertama seluruh aktivitasnya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau pembelajaran landasan Al-Qur'annya surat apa ayat berapa? Kamu ngomong landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yo. Kalau pembelajarannya landasannya surat apa? Ya apa surat ini yang namanya Al-Alaq, gimana bunyinya? Al-Alaq 1 sampai 5. Kalau membuat misi yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus itu jawaban pertanyaan nomor 1. Mereka ada pretest toh? Ya. Seluruh misinya adalah seluruh aktivitas SMP bilingual berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terus misi yang kedua, tukur ya dayani. Mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah. Contoh akhlakul karimah apa? Bertutur kata sopan. Sudah diajari budia. Salah satunya tersenyum. Tabassumukum iwajhi amikum sodakom. Mana senyumnya? Sudah latihan tak kemarin? Ayo pertama, ayo Ahwa, mana senyumnya? Senyum kok? Jangan-jangan tak berhasil kemarin latihannya. Sudah manis-manis, syukur ya Dayani. Gimana senyumnya? Saya tadi datang gak dikasih senyum. Siapa tadi yang nyambut saya tadi? Semuanya, mana senyumnya? Ini senyumnya. Tukang foto, tolong keliling ke semua kelompok dalam pose tersenyum. Kemana tukang foto? Nanti akan saya beri senyum yang terbaik. Kamu di sini, Mas. Cepat, Mas. Ayo foto, gak usah pakai itu, foto. Tentunya dari sini, yuk. Satu, dua, tiga, senyum. Senyumnya kelihatan giginya dikit, ulang. Ya, satu, dua, tiga. Kelompok ini, happy. Satu, dua, tiga. Ini gak kelihatan giginya, ulang. Ya, satu, dua, tiga. Kelompok guru.
Budi Semar dari sini, Mas. 1, 2, 3. Ya, kelompok ini dari situ, kelompok dari sana. Kelompok Top Markoto. Yo, 1, 2, 3. Kelompok Jolani. Yo. 1, 2, 3. Sana, kelompok Wacagan. Nanti tolong Bapak Kepala Sekolah diperiksa. Yang senyumnya belum sesuai standar, nanti ulang foto lagi. 1, 2, 3. Ulang, ada yang gak kelihatan gimana ya, giginya. Mas, tangannya dilepas aja mas. Gak usah action gitu, kayak orang bilang gak apa-apa. Ya, 1, 2, 3. Oke, kelompok Tut. 1, 2, 3. Oleh masyarakat yang pakai kacamata, lepas aja pak. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Apa? Terakhir, yuk. 1, 2, 3. Paling eksis luar biasa. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke, ya. Tepuk 1. Oke, misi yang ketiga pak. Sekolah yang kompetitif, ya, menjadikan SMA.